Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita lanjutkan pengkajian dari tafsir surat Al-Fajr yang sudah sama-sama kita bahas tentang balasan yang Allah berikan kepada kaum-kaum terdahulu, kepada kaum Samud, kaum Ad, begitu juga kepada Fir'aun dan kaumnya yang sudah begitu jelas ya, yang kita tahu dari Al-Quran, begitu juga dari penjelasan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sebagai peringatan kepada kita secara umum agar menjauhi sifat-sifat yang buruk ya, yang muncul dari kesombongan diri mereka sehingga mereka melakukan banyak kerusakan di muka bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang keadaan manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, membuat dia menjadi congkak. Ya, berlaku sesuai kemauannya. Kemudian ketika Allah membuat rezekinya menjadi sempit, maka dia mengatakan bahwa Allah sedang menghina dirinya. Tuhan sedang menghina diriku. Nah, padahal apa? Ujian ini ketika diberikan kesempitan oleh Allah seharusnya bersabar. Dan inilah pesannya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Ajaban li amril mu'min. Sungguh aku takjub dengan perihal orang mukmin ini. Inna amrahu kullahu khair. Semua perkara orang mukmin ini adalah baik. In asobatku sarra syakar fakana khairullah. Kalau diberikan kebaikan, sesuatu yang membahagiakan dirinya, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu baik untuknya. Wa in asabathu dharra, ketika diberikan keburukan, musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sabar. Fa kana khairul lahu, dan itu adalah sesuatu yang baik untuk dirinya. Wa la yakunu dhalika illa lil mu'min, dan itu tidak ada kecuali di dalam diri seorang mukmin yang benar-benar mukmin. Untuk itu di dalam ayat ini membicarakan tentang sifat orang kafir. Untuk itu jamaah sekalian, ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ujian dari Allah, apakah kita bersyukur atau tidak. Ketika kita diberikan kesusahan oleh Allah, itu juga ujian dari Allah, apakah kita sabar atau tidak. Kalau kita sabar, kita bersyukur, berarti itu adalah sifat orang yang beriman. Sedangkan ketika kita diberikan nikmat, kita tidak bersyukur, bahkan kita sombong, kita anggap itu nikmat berasal dari diri kita. Ketika kita diberikan musibah, kita tidak sabar, kita menggerutu, kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, berarti itu adalah sifat orang-orang kafir. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan kepada mereka, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalla, sekali-kali tidak seperti itu, anggapan kalian itu salah wahai orang-orang kafir Makkah. Bala tukrimunal yatim, yang menyebabkan kalian seperti itu apa? Karena kalian itu tidak memuliakan anak yatim. Tidak memuliakan anak yatim. Ada anak yatim yang seharusnya mendapatkan bagian dari hartanya, kalian halangi mereka untuk mendapatkan bagian dari hartanya. Misalnya mereka berhak untuk mendapatkan warisan. Dulu ya, pada masa Nabi Muhammad SAW ya, sebelum Islam tersebar dengan luas, itu mereka itu melakukan anak yatim semena-mena. Ya, bagian dari hartanya itu tidak diberikan kepada mereka. Sehingga ini dikatakan balla tukrimunal yatim, kalian tidak memuliakan anak-anak yatim. Wala yahudduna ala ta'amil miskin, dan kalian juga tidak mendorong diri kalian
untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin yang tidak punya motivasi. Lihat orang miskin dibiarkan saja. Nah, ini termasuk sifat orang kafir. Wa ya'kuluna turasa aklan lamma, dan memakan harta waris yang bukan bagiannya secara utuh. Dan ini termasuk sifat orang kafir. Termasuk sifat orang kafir, mereka tidak menyisakan harta waris untuk wanita-wanita, begitu juga untuk anak-anak. Dan ini termasuk adat istiadatnya orang-orang pada masa jahiliyah, yang mereka wariskan adat istiadat tersebut hingga masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian hal tersebut diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'kuluna turatha aklan lamma wa yuhibbuna al-mala hubban jamma. Kemudian termasuk sifat mereka ialah sangat mencintai, sangat terpaut hati mereka terhadap harta benda, sehingga mereka tidak bisa lepas dari harta benda mereka. Saking mereka sudah cinta dengan harta benda mereka, sangat berat mereka untuk melakukan infak, ya, sedekah untuk harta benda mereka. Padahal di setiap harta itu ada bagian dari orang-orang miskin, ada bagian bagi orang-orang janda, ada bagian bagi anak-anak yatim, tapi mereka berat untuk melakukannya. Sebab apa? Sebab kecintaan mereka terhadap harta benda. Untuk itu para ulama menjelaskan kepada kita, salah satu hikmah sedekah itu supaya kita diuji oleh Allah, apakah kita ini benar-benar cinta Allah atau hanya mengaku cinta kepada Allah. Karena kalau orang benar-benar cinta kepada Allah, pasti dia berinfak. Karena di dalam berinfak, dia mempertaruhkan cintanya kepada Allah dan cintanya kepada harta. Mana yang lebih kuat? Apabila cintanya kepada Allah lebih kuat, pasti dia akan berinfak. Dia akan relakan cintanya terhadap harta. Tapi sebaliknya, apabila cintanya terhadap harta lebih kuat, maka tidak mungkin dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia tidak cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk sifat orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan penjelasan ini manfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijauhkan dari sifat-sifat orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang fasik. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.